Pemirsa, Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar acara penghargaan bagi sejumlah anak muda berprestasi di ajang Zulhas Award. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam acara tersebut, termasuk 3 tokoh yang namanya kerap digadang masuk bursa capres 2024 mendatang. 3 tokoh yang hadir di acara Zulhas Award di Auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat Sabtu kemarin adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketiganya banyak menerima dukungan untuk maju pada Pilpres 2024. Dalam pidato kebudayaan yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulfikri Hasan, minta para tokoh bangsa terutama tokoh politik muslim dapat menghindari dan menjauhkan ideologi yang mencoba menawarkan konsep khilafah yang tidak sesuai dengan paham Pancasila. Zulkifli Hasan menegaskan konsep kenegaraan yang dipunyai Indonesia sudah final ideologi Pancasila. Polarisasi politik dan agama tidak boleh mengarah pada upaya-upaya mengganti format bernegara kita. Bangun konsep bernegara kita sudah final. Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika.